Halo semua, kembali lagi ke Apa Itu Channel. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta ikuti juga video lainnya. Di video kali ini, kita akan melihat video kiriman tugas mahasiswa. Tidak usah berlama-lama ya, cus cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Andila, mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya akan mereview beberapa manfaat dari kelapa bakar. Nah, buat kalian yang ingin tahu apa saja manfaat dari kelapa bakar, simak video saya sampai habis. Jadi di hadapan saya sudah ada salah satu jenis kelapa bakar yang akan saya review. Kelapa bakar yang saya pilih ini adalah kelapa bakar rempah-rempah. Sebelum saya jelaskan apa manfaat yang ada dalam kelapa bakar ini, yuk kita lihat apa isi yang ada dalam kelapa bakar yang ada di hadapan saya ini. Nah, ini dia adalah beberapa jenis rempah yang ada di dalam kelapa bakar. Yang pertama itu jahe, serai, cengkeh, kayu manis, dan kapulga. Tidak heran dengan campuran aneka rempah ini membuat kelapa muda bakar rempah-rempah ini kaya akan manfaat untuk tubuh. Minuman kelapa muda mungkin sudah tak asing lagi di mata masyarakat. Namun kelapa muda yang disajikan dengan cara dibakar lalu dicampur dengan berbagai rempah-rempah tentu cukup menarik untuk dinikmati. Jadi mengonsumsi kelapa bakar rempah ini dipercaya memiliki berbagai manfaat. Di antaranya dapat menyembuhkan penyakit ringan seperti masuk angin, pegal-pegal, hingga meningkatkan stamina tubuh. Selain itu, sebagian konsumen juga mempercayai khasiat kelapa bakar rempah ini juga bisa menyembuhkan penyakit kolesterol, darah tinggi, hingga mampu menetralkan racun dalam tubuh. Khasiat yang selanjutnya yaitu dapat menghangatkan tubuh. Manfaat kelapa bakar lainnya yang paling banyak disarankan bagi mereka yang sudah mencoba adalah dapat menghangatkan tubuh. Terlebih, tambahan campuran jahe dan rempah-rempah bisa jadi alternatif pilihan kamu untuk menghangatkan tubuh. Sangat cocok diminum saat musim hujan tiba. Untuk selanjutnya, dapat meningkatkan imun dan daya tahan tubuh. Sangat populer belakangan untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa manfaat dan khasiat kelapa bakar yang dipercaya untuk tubuh dan dapat mencegah berbagai penyakit. Sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.